Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, balik lagi bersama 24 Gerets. Nah, hari ini hari ini saya akan bongkar dobrak ya Mas. Ini barang dari Om siapa ya? Om Pesona Gerets ya. Pesona Gerets. Nih, enggak kelihatan ya. Nih. Nah, Om Pesona Gerets nih dari ini keren banget. Ini isinya keren banget beneran. Ini keren banget dan ini rare banget isinya ya. Jadi Om Mas jangan kemana-mana, tetap pantengin 24 Gerets ya. Dan tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya Om Mas, serta berikan komentar. Oke Om Mas ya, thank you. Tetap di 24 Gerets, jangan lupa untuk like dan subscribe lagi ya. Bye. Kita bongkar aja dobrak kita. Dobrak ini yang bagian yang paling saya suka adalah unboxing. Ngebongkar-bongkar itu enak banget Mas. Serius. Oke. Ini gimana? Oh. Oh, is. Cakep-cakep. Oke, rapi banget. Yes, ini dia Om Mas. Nah, kira-kira isinya apa ya Om Mas ya? Wih, kan Om Mas. Ini isinya gila banget Om Mas tuh. Gila gak nih? Gila gak? Wah. Ini dia. Ini adalah seri yang paling keren menurut saya. Dua ini ya. Tuh. Si LBWK Lamborghini Huracan Cup yang hijau ya. Wah, ini dikit banget. Dan ini dia, Red Edition. Cakep. Oke. Kira-kira yang mana dulu kita dobrak? Kayaknya yang lain freezer aja dulu ya Mas ya, karena ini lumayan apa ya? Lumayan banget saya tunggu-tunggu ini. Keren banget dan ini saya dapat dengan harga murah banget, yang dulunya tinggi banget. Nah, ini murah banget saya dapat. Keren. Oke, Mas. Kita dobrak aja, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya, Om Mas. Thank you. Oke, Mas, balik lagi bersama 24 Gerets. Nah, kita dobrak aja, Mas. Beh. Settingnya keren banget ya. Ini ada koyonya lagi, Mas. Beh, tuh. Factory sealed 2022 set. Ini dari mod start ya. Dari emang dari kemarin juga ini seri mod startnya yang keren banget. Ya. Nah, sebelumnya ini ada yang warna krim ya. Nanti kita akan tunjukin lagi warna krimnya. Nah, cuman ini udah keren banget ini. Oke, kita dobrak aja, Mas. Gimana, Mas? Udah pada apa? Udah pada nge-like and subscribe belum? Iya. Yeah. Oke. Kita dobrak model para-para sultan yang ngedobrak kan seperti ini. Oke, dikoyak-koyakin gini, Mas. Oke, tuh. Oke, ini faktor sealnya kita bikin aja, Mas. Tuh. Iya kan? Nah, oke, Mas. Iya. Yeah. Oke, kita udah berat. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Oke, kita buang. Wow. Gila, ini keren banget. Sumpah. Merahnya keren banget. Sumpah. Wih. Wah, oh, ternyata Meta Flag Omers. Pantesan harganya nggak turun-turun dan gila, Omers. Tuh. Meta Flag ternyata, Omers. Keren banget. Cakep. Dan saya yakin channel saya ini salah satunya yang ngedobrak ini. Channel-channel lain gak ada yang dobrak ini, guys. Cih.
karena pada disimpan semuanya mas. Nah, kecakap ya mas tuh. Wih, dia punya sirahalik yang bertumpah-tumpah mas tuh. Cakep banget tuh. Keren, 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 keren. Cakep ya. Ternyata warna ini kalau misalnya dikasih apa sedikit tanah-tanah juga keren juga ya. Percikan tanah itu keren juga tuh. Cakep, cakep, cakep. Wih, keren. Oke, ininya juga cakep banget ya. Detailnya. Nah. Sayangnya enggak ada lampu belakang aja sih, sayangnya. Cuman sedikit udah lumayan keren lah maksudnya. Dengan detail depannya seperti ini udah lumayan keren kok. Oke, Mars, nanti kita akan nge-review teman-temannya sebelumnya juga. Cakep ya, Mas. Mau dideketin lagi, Mas? Oke, kita deketin. Nah. Tuh, biar kelihatan sekece apa sih tuh, Mas tuh. Cakep ya. Dengan ban warna ini tuh cakep banget tuh. Keren. Keren ya tuh. Cakep. Belakangnya juga keren ya. Ada ban serepnya. Mobil laki banget ya Mas, keren. Keren. Oke, Mas. Nah, oke, kita akan zoom out dulu. Nice, zoom out dulu. Nah, ini adalah, sekali lagi saya bilang, ini adalah Toyota Land Cruiser 80. Tahun 80 maksudnya, 1980 artinya. Nah, ini debut pertamanya. Keren ya, ada rooftopnya. Jadi debut pertamanya itu adalah HW Trax ya. HW Trax itu yang pertama itu yang ini. 2021 Mas. Nah, ini 15, terus ada Grady-nya di sini waktu zaman-zamannya Grady ya. Wah, ini salah satunya. Cakep banget. Ini yang buat saya suka sih sebenarnya, cakep banget nih. Nah, ini juga lampunya udah lumayan keren ya. Kalau dibandingin sama ini, cuman ini ternyata ini nggak kelihatan ya, apa karena ketutup dekal kali ya tuh lampu sennya. Padahal ada ya, keren, cakep. Nah, terus ini itu dibikin oleh Dmitry Sakhmatov ya. Nah, kalau bannya sih biasanya dipakai ini ya, yang dipakai sama VW biasanya baja-baja tuh. Nah, ini baja 5 nih Mas. Terus pada tahun 2000 ini 21 ya. Nah, 2022 nih keluarnya yang ini, Mas. Nah, ini juga lumayan suka banget, banyak yang suka juga ya, teman-teman dari teman-teman RC ya, RC apa Adventure tuh lumayan suka mobil-mobil yang seperti ini karena ada suasana, ada apa? Ada sedikit-sedikit pencaratan dari ini ya, dari tanah gitu. Cocok banget sama apa teksturnya di kota kita gitu, tanah merah aja ya. Nah, jadi pas banget katanya, kata Om Tommy pada waktu itu, Om Tommy Daikes, Tom Daikes gitu. Nah, oke, cakep ya. Nah, ini sama juga menggunakan baja 5, terus ban apa yang saya suka dari mobil ini adalah sunroofnya ya, dia ada sunroofnya. Terus lengkap ya, ada spionnya. Jadi lengkap banget sih untuk di custom tuh, udah nggak perlu lagi nyari spion dan lain-lainnya. Dan ini mirip banget sama mobil aslinya. Beneran. Nah, pada tahun 2022 juga keluar juga lah nih seri yang ini. Ini lumayan, menurut saya lumayan spesial karena pertama ini hanya keluar di apa factory seal aja, nggak ada keluar lain lagi. Ya. Nah, makanya harganya pertama kali keluar itu lumayan tinggi banget. Namun karena mungkin tidak ada banyak yang
suka jadi harganya turun menurun dan turun menurun gitu. Ya akan murah pada waktunya gitu mas. Nah itu yang akan 24 kira cari. Yeah. Nah keren ya mas, keren nih, beneran nih keren banget. Saya suka ini. Cakep ya. Metaflex Red warnanya. Nah mas, metalik sih, lebih ke metalik kayaknya. Metalik red kayaknya. Nah mas, cakep ya, cakep, cakep, cakep. Tuh mas. Nah, ini cakep banget kalau kita pakai dioramanya Om Firman ya. Jadi kita akan foto-foto menggunakan dioramanya Om Firman. Kira-kira jadinya seperti apa? Oke, okay, mas ya, jadi seperti itu. Ini keren banget, sumpah ini keren banget ya. Saya takjub banget sama mobil ini. Wajar sih, dan worth it banget kalau beli dengan harga yang lumayan agak tinggi gitu. Cuman saya dapat sih agak murah ini. Terima kasih Om yang di Semarang sana. Ya, ini keren ya. Oke, okay, mas ya, thank you banget udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Nah, kalau saya bilang sih ini worth it banget untuk dikoleksi karena keren banget ya. Untuk anak-anak adventure nih cakep banget ini ya, karena ini mobil adventure banget ya. Tuh lihat tuh stikernya banyak banget ya. Rally banget sih, rally banget gitu. Nah jadi rally adventure lah pokoknya dah, gitu dah pokoknya. Dan mobil laki banget nih mas, dan warnanya mewah banget gitu. Untuk rally ini warnanya mewah banget nih, dan ternyata keren banget. Nah oke, jadi saya coba nanti bikin mobil rally dengan warna ini, kira-kira keren nggak sih, cie. Oke ya, nah jadi sekian dari 24 Garage. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya ya Om, serta berikan komentar yang kira-kira mau dobrak unboxing apa lagi ya. Oke, Om. Ini kalau 24 Garage bilang ini nilainya 90 lah, keren banget. Cakep. Oke, Om, bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas. Cakep ya. Oke, ini pelan-pelan nih, pelan-pelan. Oh ya, saya lupa ya, ini made in mana ya? Ini made in Malaysia, Mas. Ya, tuh Malaysia. Yang ini Malaysia juga. Ini Malaysia. Oke, jadi tiga-tiganya made in Malaysia, Mas. Oke, Mas ya. Hampir jatuh. Bye.